Sansevieria Hahnii dan juga Sansevieria Superba. Okey, so hari ni kita akan review corak daun yang sama, satu berbentuk panjang, okey, panjang dan lebar, satu berbentuk rinik. So ini adalah Sansevieria Superba. Nampak struktur daun dia lebar dan meninggi, memanjang, okey. Manakala ini adalah hani, ataupun rinik, okey. So nampak macam boleh mencapai tinggi yang sama, tapi in the kalau kita beli kat market, dia saiz macam ni je, so kecil je macam ni, sesuai letak atas meja, dan mudah beranak, mudah beranak jugalah ini, okey. So ni dah beranak, okey. So hani, ini perbezaan yang nyata, kalau yang ni dia memanjang, yang ni daun dia pendek-pendek, kalau dia membesar dia meninggi macam ni, nampak, struktur dia berbeza, saya sengaja letak yang standard size, yang kita boleh dapat di kedai nursery, size-size ni, okey. So ini adalah perbezaan yang nyata antara Superba dengan Hani ni, okey. Nama dia nanti saya cari ni, okey. Kita tengok, ini adalah perbezaan. So apa kesamaan, okey, kesamaan dari segi struktur corak daun ni, saya zoom ni. Okey, ni Superba dia ada kuning dan jalur-jalur. Yang Hani pun sama. Nampak? Ni. Tengah dia sama corak dia. So kita mungkin buat macam nilah. Ni Superba, ni yang ni. Sama, dari segi corak daun sama. Cuma saiz saiz daun, dari segi tinggi dan lebar dan macam mana dia membesar, ni corak yang sama, nampak, sama ni Superba, sama, okey. Okey, ni adalah perbezaan yang nyata antara Sansevieria Superba dan Hani, yang jenis rinik. Jadi kalau untuk dapatkan saiz yang besar ni memakan masa, okey. Tetapi kalau yang biasa ni, ni saiz dia, ni saiz standard. Okey, at least kita dapat bezakan Sansevieria Hani dan juga Sansevieria Superba. Corak daun yang sama tapi bentuk daun yang berbeza. Kalau compare dari segi tahan lasak, Superba lagi tahan lasak dan cepat membiak compare Hani ni. Dia lambat sikit compare Superba. Okey, Sansevieria Hani dan Superba. Cantik kan? Bye.